Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungan kami, hampir tak terlepas dari pinjaman pada rentenir. Jangan bilang rentenir, rentenir terlalu keren, lintah darat. Semua yang di air, kalau naik dia ke darat, bahaya. Di antaranya lintah darat dan buaya. Mengaku. Bahkan untuk membeli dan memiliki sesuatu pun kami sering menggunakan jasa kredit. Bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Karena kalau itu tidak kami lakukan, sulit kami untuk jualan. Untuk ini nampaknya bukan bertanya, tapi menawar. Maka bedanya bedanya lintah darat dengan syariat Islam itu letaknya di mana? Lintah darat tidak mau tahu, mau rugi mau untung, yang penting kau bayar bunganya. Dililitnya kita lama-lama habislah harta kita, lama-lama nyawa kita naik, kumat darah tinggi, jantung koroner, mendadak mati. Mati dalam keadaan berhutang di sekeliling pinggang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riba ini insyaallah. Adapun jual beli dengan kredit tapi akadnya barang dengan uang, maka hukumnya boleh. Misalnya Pak Ketua Masjid mau jual sepeda motor ke saya. Ustaz Somad, mau ku jual sepeda motorku ini ke Ustaz. Berapa harganya Pak Haji? Ini 10 juta, Ustaz cicil lah 10 bulan, sebulannya 1 juta. Boleh apa tak boleh? Gimana detailnya Pak Ustaz? Silakan buka handphone, tulis di Google Somad Maroko Google. Tulis di situ S O M A D M O R O C C O. Somad Maroko. Maroko, bukan Maroko. Maroko, tempat saya kuliah dulu. Somad Maroko, tulis setelah spasi kredit. Kredit, enter. Ah, dapat tulisan. Somad Maroko kredit. Dah, tengok di baris bawah. Jual beli kredit tidak ada keberatan di dalamnya. Tak ada keberatan berarti boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui. Beli sepeda motor sebulan 1 juta, 12 bulan 12 juta. Boleh. Meskipun harga kredit lebih mahal dari kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama dapat untung. Penjual mendapat manfaat tambahan harga, sedangkan si pembeli mendapat manfaat tambahan waktu tempo. Adakah zaman Nabi orang kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari bahwa seorang muslim membeli sahabat, membeli budak namanya Barirah, di kreditnya selama 9 tahun, 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ada. Jadi yang tak boleh itu pinjam duit, bayar duit. Pinjam 10 juta, bayar 12 juta, haram. Adapun uang dengan barang, maka tidak apa-apa. Itulah bedanya lintah darat dengan bank syariah.